Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sukamara menggelar sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal pada Rabu pagi. Kegiatan sosialisasi ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sukamara dengan menghadirkan narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta. Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang masih mengalami beberapa permasalahan dalam pembangunan ekonomi, keterbatasan pembiayaan dan besarnya kebutuhan keuangan merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi. Ia menerangkan bahwa salah satu sumber pembiayaan yang dapat dijadikan solusi menutup keterbatasan pembiayaan dalam pembangunan ekonomi adalah dengan penanaman modal atau investasi. Dalam rangka kegiatan ini yaitu sosialisasi yaitu laporan kegiatan penanaman modal. Bagaimana yang kami sampaikan tadi, permasalahan negara yang berkembang ini adalah permasalahan ekonomi. Jadi kenapa? Jadi antara sumber pendapatan dengan kebutuhan itu masih terlalu banyak kebutuhan daripada sumber pendapatan. Jadi sumber pendapatan yang paling bagus salah satunya adalah penanaman modal. Nah, kita berharap agar para investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing, penanaman modal ini agar bisa berinvestasi khususnya di Kabupaten Sukamara. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barijam, TV.